Dugaan pelaku video Wik-Wik diungkapkan oleh Andar Situmorang. Dia mengatakan, "Saya lihat-lihat mirip Hotman Paris." Dilansir Tribun Jambi.com. Andang Situmorang, seorang pengacara yang mengungkapkan dugaan siapa pelaku dalam video Wik-Wik yang diunggah melalui akun Instagram Hotman Paris Hutapea. Andar Situmorang menyebut dalam video yang dilaporkannya bersama pengacara Farhad Abbas tersebut, pelaku diduga sangat mirip dengan Hotman Paris. Bahkan Andar Situmorang juga menduga seorang wanita dalam video tersebut mirip dengan sekretaris Hotman Paris. Namun demikian, Andar Situmorang tak menyebut secara pasti siapa sekretaris Hotman Paris yang ia maksud. Jadi bukti-bukti yang dilaporkan Farhad Abbas ada di sini, semuanya menunjuk pada flashdisk. Bukti laporan ini juga saya lampirkan itu saja. Jadi kalau ininya sangat ngeri, jelas Andar Situmorang pada Selasa 6 Agustus 2019. Kalian mungkin belum tahu apa perbuatan itu ya. Itu langsung Wik-Wik, saya lihat mirip Hotman. Pelakunya itu mirip Hotman Paris, pembuat Wik-Wik itu. Meski demikian, Andar Situmorang menyatakan siapa pelaku dalam video bisa dipastikan setelah kepolisian melakukan penyidikan. Tapi semua itu nanti pemeriksaan penyidiklah, siapa itu manusianya, ujar Andar Situmorang. Ia menduga pelaku dalam video adalah Hotman Paris dengan melihat dari bentuk kepala yang dinilai sangat mirip dengan pengacara tiga anak tersebut. Kalau dulu kan ada mirip-mirip Ariel, mirip-mirip Luna Maya, ini sejenis itu, kata Andar Situmorang. Saya lihat karena tertutup gini dari belakang, kepalanya Hotman Paris, imbuhnya. Di hadapan para awak media, pernyataan Andar Situmorang itu tampaknya tak ia lanjutkan, sebab saat itu dirinya akan melaporkan acara yang dipandu Hotman Paris ke Komisi Penyiaran Indonesia.